Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd Pendengar yang dirahmati Allah Alhamdulillah segala puji bagi Allah Di kesempatan yang berbahagia kali ini Allah subhanahu wa ta'ala Masih senantiasa mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita semua Semoga apa yang kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat yang bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Pendengar yang budiman, mungkin sebagian kita masih bertanya-tanya, bagaimana tata cara mandi yang sesuai dengan sunnah Rasulullah Sallallahu 'Alaihi Wasallam, khususnya bagi wanita Muslimah. Maka kita jawab bahwa pada dasarnya... Tata cara mandi junub pada wanita sama dengan tata cara mandi laki-laki. Hal ini sebagaimana yang telah diterangkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dari Ummu Salamah radhiyallahu anha ia berkata, "Saya berkata, wahai Rasulullah, aku seorang wanita yang mengepang rambut kepalaku. Apakah aku harus membuka kepangku ketika mandi junub?" Beliau bersabda, "Jangan kamu buka." Cukuplah kamu mengguyur air pada kepalamu tiga kali, kemudian guyurlah yang lainnya dengan air, maka kamu telah suci. Untuk mandi karena haid dan nifas, tata caranya sama dengan mandi junub, namun ditambahkan dengan beberapa hal, yaitu: yang pertama, menggunakan sabun dan pembersih lainnya beserta air. Hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma bertanya kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang mandi wanita haid. Maka beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salah seorang dari kalian hendaklah mengambil air dan daun bidara, lalu engkau bersuci, lalu membaguskan bersucinya. Kemudian hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras." hingga mencapai akar rambut kepalanya. Kemudian, hendaklah engkau menyiramkan air pada kepalanya tadi. Kemudian engkau mengambil kapas yang bermisik, lalu bersuci dengannya. Lalu Asma radhiyallahu anha berkata, Bagaimana dia dikatakan suci dengannya? Beliau salam salam bersabda, Subhanallah, bersucilah kamu dengannya. Lalu Aisyah radhiyallahu anha berkata, Seakan-akan dia menutupi hal tersebut. Kamu sapu bekas-bekas darah haid yang ada dengan kapas tadi. Dan dia bertanya kepada beliau tentang mandi junub, maka beliau bersabda, "Hendaklah kamu mengambil air lalu bersuci dengan sebaik-baiknya bersuci, atau bersangat-sangat dalam bersuci kemudian kamu siramkan air pada kepala, lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mencurahkan air padanya." Yang kedua, melepas kepangan sehingga air sampai ke pangkal rambut. Hal ini sebagaimana hadis Summa tasubbu ala ra'siha fatadlukuhu hatta Artinya, kemudian hendaklah kamu menyiramkan air pada kepalanya, lalu menggosok-gosoknya dengan keras hingga mencapai akar rambut kepalanya. Dalil ini pendengar menunjukkan tidak cukup dengan hanya mengalirkan air seperti halnya ketika mandi junub. Sedangkan mengenai mandi junub disebutkan tasuddu Kemudian kamu siramkan air pada kepala lalu memijatnya hingga mencapai dasar kepalanya, kemudian mengguyurkan air padanya. Dalam mandi junub tersebut tidak disebutkan menggosok-gosok dengan keras. Hal ini apa? Hal ini menunjukkan bedanya mandi junub dan mandi karena haid ataupun nifas. Lalu yang ketiga, ketika mandi seusai masa haid, seorang wanita disunnahkan membawa kapas atau potongan kain untuk mengusap tempat keluarnya darah guna menghilangkan sisa-sisanya. Selain itu, Disunahkan mengusap bekas darah pada kemaluan setelah mandi dengan minyak misk atau parfum lainnya. Hal ini dengan tujuan untuk menghilangkan bau yang tidak enak karena bekas darah head tersebut. Pada hari budiman, perlukah seorang berwudu setelah mandi? Mana hal ini dapat kita lihat dari hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, Ibnu Majah dan Imam Ahmad Hadis ini pun dinilai sahih oleh Al-Albani rahimahullah dari jalur Aisyah radhiyallahu anha ia berkata, "Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yatawaddau Yang artinya Nabi Muhammad SAW tidak berwudu setelah selesai mandi. Kemudian juga dalam riwayat Ibnu Umar dikatakan, "Su'ila 'anil wudu'i ba'dal ghusl Faqal, "Wa ayyu wudu'in a'ammu min al ghusli Beliau ditanya mengenai wudu setelah mandi, Lalu beliau menjawab, lantas wudhu yang mana lagi yang lebih besar daripada mandi? Menai hal ini Abu Bakar ibn al Arabi rahimahullah pernah berkata, para ulama tidak berselisih pendapat bahwa wudhu telah masuk dalam mandi. Ibnu Battal rahimahullah juga telah menukil adanya ijma atau kesepakatan para ulama terkait masalah ini. Penjelasan ini adalah sebagai alasan yang kuat bahwa jika seseorang sudah berniat untuk mandi wajib lalu ia mengguyur seluruh badannya dengan air maka setelah mandi ia tidak perlu berwudu lagi apalagi jika sebelum mandi ia sudah berwudu Pada Ibu Diman mungkin ada sebagian orang yang beranggapan bahwa jika sudah mandi wajib tidak boleh untuk dikeringkan dengan handuk mereka berdalil dengan hadis riwayat Imam Bukhari dari Maimunah rodil anha disebutkan فَنَأَوَلْتُهُ ثَوْبًا فَلَمْ وَهُوَ يَنْفُضُ يَدَيْهِ. yang artinya lalu aku sedorkan kain sebagai pengering tetapi beliau tidak mengambilnya lalu beliau pergi dengan mengeringkan air dari badannya dengan tangannya maka kita jawab bahwa perbuatan Nabi Muhammad saw ketika itu masih mengandung beberapa kemungkinan makna boleh jadi beliau tidak mengambil kain atau handuk tersebut karena alasan lainnya yang bukan maksud untuk memakruhkan mengeringkan badan ketika itu. Boleh jadi juga kain tersebut mungkin sobek atau beliau buru-buru karena ada urusan yang lainnya. Kemudian hadis ini malah menunjukkan bahwa kebiasaan Nabi Muhammad SAW adalah mengeringkan badan sehabis mandi. Seandainya bukan kebiasaan beliau, maka tentu saja... Beliau tidak dibawakan handuk ketika itu oleh Maimunah radhiyallahu anha. Dan dengan mengeringkan air melalui tangan, hal ini menunjukkan bahwa mengeringkan air dengan kain bukanlah makruh karena keduanya sama-sama mengeringkan. Maka kesimpulannya pendengar mengeringkan air dengan kain atau handuk adalah boleh-boleh saja. Demikianlah tata cara mandi yang baik dan benar. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufiknya supaya kita dapat mengamalkan tata cara tersebut. Amin ya Rabbal Alamin. Wallahu ta'ala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.